graf terarah dan berpemberat di sebelah menunjukkan laluan dan masa penerbangan dalam jam antara 5 lapangan terbang PQRST. Hitung waktu ketibaan dalam sistem 24 jam bagi perjalanan yang berikut yang mengambil laluan terpendek. Anggap tempoh transit di setiap lapangan terbang ialah 1.25 jam. Jadi untuk soalan nombor 1, penerbangan 1, destinasi dia dari P ke R. Destinasi dari P ke R. P ke R. Jadi laluan yang paling pendek adalah dari sini ke sini. Maksudnya kita ambil 2.1 campur dengan 3.8. Tapi jangan lupa di sini masa dia tiba di Q, dia mesti ada masa transit 1.25 jam. Jadi di sini kita nak kirakan masa yang diperlukan, jumlah masa yang diperlukan. Sama dengan 2.1 campur 3.8 campur lagi dengan masa transit 1.25 jam. Jadi kita jumlahkan akan dapat 7.15 jam. 7.15 jam ni kita nak tukarkan dia dalam bentuk jam dan minit. Jadi 7.15 jam sama dengan 7 jam dan 9 minit. Sekarang kita nak kirakan waktu ketibaan. Waktu ketibaan di sini dia waktu berlepas ialah 05.45. Kita ambil 09.45 campur dengan sini 7 jam 9 minit. Kita campur dengan 07.09. Kita boleh gunakan kalkulator. Campur dengan 7 jam 9 minit. Dan jawapannya ialah jam 16.54. Penerbangan yang kedua dari P ke S. Dari P ke S. Jadi dari P ke S, jarak yang paling pendek adalah melalui T. Maksudnya 1.5 campur dengan 3.1. Tapi masa transit kita perlu tambahkan lagi dengan 1.25 jam di T. Jadi kita ambil 1.5 campur dengan 3.1 campur dengan 1.25. Masa yang diperlukan ialah 1.5 campur dengan 3.1 campur lagi dengan 1.25 masa transit, dan jumlahnya ialah 5.85 jam. Dan kalau kita gunakan kalkulator, kita boleh tukarkan dia dalam bentuk jam dan minit. 5.85 sama dengan 5 jam 51 minit.
Sekarang kita kirakan waktu ketibaan. Waktu berlepas ialah 12.20. Jadi kita ambil 12.20 campur lagi dengan 5.05.51 sebab 5 jam 51 minit. Jadi kita gunakan kalkulator, 12 jam 20 minit campur lagi dengan 5 jam 51 minit. Dan jawapannya kita dapat jam 18.11. Penerbangan yang ketiga dari T ke R. T ke R. Jadi kita tengok pada gambar rajah. Dari T ke R. Jarak yang paling pendek bukannya dari sini. Sebab sini 3.1 campur 5.1 kita dapat 8.2. 8.2, tapi kalau kita ambil sini 3.9 campur lagi dengan 3.8 kita dapat 7.7 saja lebih pendek. Jadi jarak terpendek adalah melalui Q dengan masa transit 1.25 jam. Jadi kita ambil 1.25 jam campur dengan 3.9 dengan 3.8 sahaja. Sekarang masa yang diperlukan kita ambil 3.9 campur dengan 3.8 campur lagi dengan masa transit 1.25 jam. Dan kita jumlahkan 3.9 campur 3.8 campur 1.25 kita dapat 8.95 jam. Dan kita tukarkan dia dalam bentuk jam dan minit, iaitu 8 jam 57 minit. Waktu ketibaan kita ambil 10.25, 1.025 campur lagi dengan sini 8 jam 57 minit kita campur dengan 0.857. Gunakan kalkulator, 10 jam 25 minit campur lagi dengan 8 jam 57 minit kita dapat jawapannya jam 19.22. Sebuah kapal terbang berlepas dari P dan terbang ke Q dan kemudian transit di S. Jika kapal terbang itu tiba di S pada jam 14.02, cari masa dalam sistem 24 jam kapal terbang itu berlepas dari P. Okay. Dari P ke Q ke S. Laluan yang dia ambil ialah 2.1 dengan 4.5 dan masa transit di Q ialah 1.25 jam. Jadi kita ambil 1.25 campur 2.1 campur 4.5 sahaja. Jumlah masa yang diperlukan kita ambil 2.1 campur dengan 4.5 campur dengan 1.25 dan kita dapat
2.1 campur 4.5 campur 1.25, kita dapat 7.85 jam. Kita tukarkan pada jam dan minit, iaitu 7 jam 51 minit. Waktu berlepas. Kalau kita nak cari waktu berlepas, kita ambil waktu ketibaan dia, tolak dengan 7 jam 51 minit. Jadi waktu berlepas kita ambil 14.02 tolak dengan 7 jam 51 minit. Gunakan kalkulator, 14.02 tolak 7 dan jawapannya ialah jam 0.0611.